beri pinjam, beri hutang kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan gandaan yang berganda-ganda. Apa-apa mutlak apa? Berganda dan berganda dan berganda. Kalau kita buat kebaikan akhirat ini, seumpama beri hutang kepada Allah, kita mati tak sempat menerima bayaran Allah di dunia. Kalau Tuhan kata Tuhan jadi dunia dan akhirat, akhirat cerita lain. Dunia ni, maka anak-anak kita akan dapat. Ya, bagaimana anak-anak yatim terjagakan sifat pemurah ayah masih hidup? Maka anak yatim itu terjaga disebabkan sifat pemurah ayah-ayahnya, disebabkan sifat pemurah orang tuanya. Maka Allah menjaga anak yatim ini daripada dianiaya. Akhirnya mereka membesar dan berjaya dalam kehidupan mereka. Mengenai kezaliman pada penguasa dalam hadis, dia juga dianggap hadis yang dhaif. Dan setengah ulama kata ia hadis maudhu', namun maknanya sahih. Siapa yang hidup bagi meredakan pemerintah, maka dia akan menjadikan Allah murka padanya. Kita dah sebut hadis Nabi SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Man a'ta lillah wa man 'alillah wa habba lillah wa abghada lillah faqad istakmala imanu. Siapa yang beri kerana Allah, dia tak beri pun kerana Allah, dia suka kerana Allah, dia benci kerana Allah, maka Allah jadikan dia imam sempurna. Tapi siapa yang menjadikan manusia redha dengan cara Allah, maka dia buat sesuatu yang menyalahi agama. Dia tengok orang ni buat maksiat oleh kerana dia ni pemerintah, oleh kerana dia ni orang berjawatan, oleh kerana dia orang tolong yang beri benda pada dia, maka dia diam dengan kemungkaran tersebut. Dia cuba cari keredaan orang ini. Jangan, saudara, ini bukan sifat orang beriman. Suatu yang salah pun tahu salah. Walaupun dia banyak berjasa dengan kita, berbakti dengan kita, beri banyak benda pada kita, tetapi kita tahu yang beri ialah Allah, bukan dia. Kalau kita dia tak beri, Allah tak akan beri pada kita rezeki. Maka jangan kerana sebab kita makan budi, kita tak boleh tegur maksiat dia, sehingga Allah murka kepada kita. Sebab itu saya pernah cerita pada Nabi SAW, walaupun Abu Bakar tolong dia, Abu Bakar sahabat dia, ada waktu Nabi tegur Abu Bakar. Kadang-kadang teguran ini keras pada Abu Bakar. Bila Abu Bakar buat silap, Nabi menegur keras kepada beberapa orang sahabat, seperti Usama yang saya katakan cucu angkat Nabi SAW. Nabi menegur keras kepada ramai pada sahabat dalam isu-isu tertentu, menunjukkan Nabi ini bukan mujamalah, bukan mengampu sahabat. Yang betul dipuji, yang salah ditegur. Kadang-kadang dengan cara yang tertentu, cara yang saya katakan, kita nampak macam lembut lah dalam istilah Melayu, kadang-kadang keras. Kerana apa yang ditegur itu isu besar yang perlu diingatkan, yang perlu dijadikan sebagai tauladan sepanjang masa oleh umat Islam. Lihat Usama, bila dia membunuh orang yang menyebut La ilaha illallah, orang ni kafir asalnya. Bila Usama angkat pedang, dia pun La ilaha illallah, Usama tetap potong kepala dia, beralasankan bahawa dia mengucapkan ucapan ini bagi menyelamatkan diri, bagi menyelamatkan dirinya. Tetapi apa kata Nabi SAW? Halan syakak taqadbaru. Wahai Usama, kamu kata dia sebut ni tak ikhlas, adakah kamu belah dadanya untuk mengetahui isi hati? Ulama mengambil suatu istinbat yang paling besar, kita diharamkan mengkafirkan orang yang menyebut La ilaha illallah. Disebut La ilaha illallah, saudara, dia ahli sunnah. Maka jangan kita mengkafirkan kerana menyebut La ilaha illallah. Yang anehnya, setengah kalangan orang Islam yang gairah menghukum manusia sesat kafir pada perkara-perkara yang berbentuk perselisihan pendapat, perkara furu', perkara kecil, baik dalam bab sembahyang, dalam bab zikir, dalam bab doa. Seorang kata doa sunat sapu muka, seorang kata tak boleh sapu muka, hadis tu ta'if, maudhu'. Seorang kata bila berdoa angkat tangan, seorang kata tak payah angkat tangan. Dan benda seperti ini kadang-kadang ada setengah orang yang gairah, yang masuk dalam ilmu perbahasan fiqah tanpa mereka mengetahui fiqah dengan sebenar, dan mereka melabelkan orang yang tidak sependapat dengan mereka dengan fasik dan juga sampai mereka kafir, sampai mereka kafir. Sedangkan lihat kita Usama, yang sebut La ilaha illallah, kita tak tahu hati dia macam mana. Ya, memang dia sudut keraguan terwujud. Dia seorang asal kafir, bila kita anggap pada dia sebut La ilaha illallah, keraguan terwujud, memang wujud. Tetapi lihat besarnya kalimah La ilaha illallah.
supaya kita tidak mempermainkan kalimah itu. Kalau dia sebut la ilaha illallah, masalah dia menyebutnya cara munafik dan sebagainya, itu kita serah pada Allah, dada dia apa dalam hati. Namun kita sebagai orang Islam, dia sebut la ilaha illallah, okay, awak Islam, awak saudara kami, kalau mati kami tanah di kubur kami, kami akan sembahyang kau, kami akan kafankan awak, kami akan mandikan awak. Maka ini sikap kita. Sebab itu saudara, Nabi SAW membantah keras. Artinya, jangan anggap bila kita kawan, kerja kita mengaku juga. So, nampak salah tegur. Pemimpin salah pun kena berani tegur. Jangan anggap pemimpin buat betul belaka, tidak. Jangan beranggapan demikian. Tidak ada pemimpin yang maksum. Walaupun kita kebanyakan kena gejala ini, ada pemimpin yang maksum, yang perkataannya tak boleh disanggah. Perkataannya ini tak boleh dilawan. Seperti kalimah keramat lebih suci daripada Quran. Sehingga untuk kita komen sikit perkataannya, teruk ini. So, ini baik. Ini budaya Hindu yang mula masuk dalam masyarakat Islam. Bila ada kata-kata yang perlu didewa-dewakan, so kata-kata yang perlu didewa-dewakan ialah firman Allah. Itu sahaja pegang yang itu. Yang lain pada itu tidak maksud, yang lain pada itu perkataannya tidak bersifat mutlak benarnya, ia boleh dibahaskan. Melainkan kata Allah dan kata Rasulnya, yang ini selalu pegang kuat-kuat. Kata manusia walau apa darjah dia, maka ia boleh dibahaskan. Dia manusia, punya kecenderungan di, kita katakan diganggu gugat, dikuasai, ditemani oleh syaitan dan hawa nafsu. Maka jangan kata, oh dia cakap kita tak boleh bantah. Siapa dia? Adakah dia berbesar daripada kalam Allah dan hadis Nabi SAW? Sebab itu bahaya saudara, golongan-golongan yang kita menyangka perkataan dia, ucapannya maksud, sehingga tidak boleh untuk diperdebatkan, untuk dibahaskan, apatah lagi untuk ditegur dan disanggah. Umar Al-Khattab pernah disanggah oleh seorang perempuan yang bukan ahli parlimen pun, yang bukan ahli dewan undangan negeri pun, tapi orang kebanyakan suka. Ya Umar berkhutbah di atas pentas, di atas mimbar, perempuan ini bangun, bangkit menegur Umar. Sehingga Umar berkata, benar wanita itu Umar yang salah. Kerana Umar mengetahui tidak ada yang masuk. Muawiyah bin Abi Sufyan naik di atas mimbar sambil berkata, tidak adakah di kalangan kamu yang nak menegurku? Kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, kalau kamu ingin melihat ahli neraka, pemimpin ahli neraka, dia tidak pernah ditegur oleh orang bawah ni, ahli neraka. Dia menjadi sombong. Fir'aun sudah, sebab tak pernah ditegur oleh orang bawah ni, sebab itu jadi sombong. Sehingga Musa menegurnya, tiba-tiba datang hidayah. Datang pula Aman kata, jangan Fir'aun, bahaya. Oh, kalau kamu ikut dia, orang habis. Sebab itu Aman disebut dalam Quran sebagai penghalang kepada Fir'aun beriman. Selama ni Fir'aun tak pernah ditegur. Datang Musa tegur Fir'aun. Bergoyang Fir'aun. Goyang Fir'aun. Hampir dia nak beriman. Kalau tidak kan Haman, dia punya menteri dia yang menghasut dia untuk terus kufur. Kan nanti kamu hina wahai Fir'aun. Kamu ikut Bani Israel, sedangkan kamu keturunan mulia. Kepeti. Ini keturunan Bani Israel, keturunan kuli batak. Malu kamu dibangkitkan asal keturunan. Sedangkan Islam diajar saudara tidak membangkitkan asal keturunan. Pernah satu cerita, Sa'id bin Musayyab didatangi oleh seorang lelaki yang hitam. Selalu dimalu dia kulit hitam, rambut keriting macam Maggi, bibir kasar-kasar. Sekali-kali nampak, oh dia nak jumpa Sa'id bin Musayyab. Orang lain risau belaka. Dan kata Sa'id bin Musayyab, jangan kamu malu dengan kehitaman. Kerana Allah mengangkat orang hitam seperti kamu ada tiga orang yang Allah muliakan. Yang pertama Bilal bin Rabah, dia hitam, dia Allah angkat kemuliaan. Yang kedua Luqman Hakim, dia hitam, pendek, bibir besar, kaki lepeh. Ketika nak cerita cacat-cacat celanya, kalau seluruh lelaki tak nampak macam orang. Maksudnya cerita seluruh lelaki tak nampak macam orang, macam makhluk asing. Tapi Allah angkat Luqman Hakim dengan kehitamannya, dengan tak cantiknya. Bahkan Luqman Hakim sebagaimana disebut oleh Ibnu Ajibah, walaupun dihitam dengan segala kekurangan yang saya sebutkan, bukan bentuk penghinaan. Saya sebut ini sebagai suatu bentuk kita katakan ajar buatan. Dia kata pun dia sebut sifat di syaksian. Tetapi dia punya isteri yang paling cantik dalam dunia zaman itu. Setelah dia cantik kerana isterinya ada agama. Dia tahu nak pilih suami, biar hitam tapi putih hati. Ingat, kita perlu ajar anak-anak perempuan kita macam tu. Jangan tengok bakal menantu hitam, ya ni
bukan keturunan aku ni. Takut keluar anak belang putih pula ke, macam kuda belang ke. Kejernihan agama, kejernihan agamanya menjadikan anak kita hebat. Yang ketiga kata Sa'id bin Musayyab, Mahjab Maulah Umar Al-Khattab. Ada seorang hamba namanya Mahjab. Ya, selalu okay. InsyaAllah saya akan ceritakan tentang Mahjab, bagaimana dia khadam pada Umar Al-Khattab, yang setia, yang mendapat ilmu daripada Umar Al-Khattab. Allah muliakan dia walaupun dia orang hitam. Tiga-tiganya orang Sudan, orang Nubi. Nubi ni selagi saya pernah jumpa sahabat saya orang Nubi. Bila kita sama-sama belajar mengaji Quran dengan guru kami Al-Mahbub Fadilatul Syekh Abdullah Jawani, ketua pentasih Quran sedunia. Salah seorangnya daripada Nubi. Selama ni kita cerita Nubi, Nubi saya tak jumpa orang. Hari tu saya jumpa orang. Dia orang ni, orang-orangnya orang hitam semua. Hitam ni luar biasa. Hitam ni sampai saya nampak gigi dia putih. Dia punya hitam dia. Tetapi saudara, orang beriman, dia ajar melihat kecantikan. Tengok hitam tak? Dia cantik. Tengok gigi dia putih pada kamu ni. Kamu kuning gigi. Jadi kita melihat yang aspek yang hebat dia. Itu yang diajar oleh Nabi kita SAW. Dan juga diajar oleh Nabi Isa AS kepada Hawariyin. Kepada Hawariyin melihat makhluk. Oh, busurnya. Lalu kata Nabi Isa, kau kan cantik gigi dia. Gigi kambing dia cantik. Ketika mana Hawariyin kata busurnya bau bangkai kambing, Isa berkata, tengok cantiknya gigi kambing tu. Isa nak ajar kepada Hawariyin, lihat yang baik pada diri seseorang. Jangan lihat yang buruk. Yang Nubi ni nampak yang lain fizikal, tapi giginya sudah kalah gigi sudah. Jika nak elang empat gigi, patut ambil dia kuatnya. Ah, gigi dia putih. Sebab terserah keputihan. Nanti itu aspek positif. Jadi bila saya jumpa dengan orang Nubi, yang mereka ni duduk antara sempadan Mesir dengan Sudan. Kita panggil dia Nubi. Dia kalau setengah orang bila kita panggil dia Nubi, dia jadi satu penghinaan. Macam orang di UK, di US, orang panggil Niger. Satu bentuk penghinaan. Jadi mesti kalau sebut Nubi satu bentuk penghinaan. Tapi sama daripada Nubi ini, wilayah Sudan ini, lain orang-orang hitam yang Allah Ta'ala angkat, muliakan. Sebab itu kita tidak melihat nasab dan keturunan. Kita melihat dari sudut kemuliaan agama ini. Fir'aun sebab diingatkan, diungkitkan nasab keturunan, akhirnya tak jadi beriman. Dengan kata lain saudara, penting kita tegur walau pada pemimpin. Kalau sayang pemimpin itu, jangan biarkan pemimpin kita menjadi seperti Fir'aun. Tak boleh ditegur. Atau Namrud. Tak boleh ditegur. Bukan kita lihat bagaimana kepimpinan umat Islam. Bukan sekadar boleh ditegur. Boleh disanggah. Ya, Salman Al-Farisi ketika di mana dia menyanggah Umar Al-Khattab. Yang memakai pakaian yang tidak diketahui sumbernya. Yang pada rakyat muskil. Daripada mana sumbernya? Lalu Salman bangun. Bila Umar Al-Khattab berkata, Isma'u wa'u. Salman bangun sambil berkata, La nasma' wa'la na'in. Kami tak akan dengar khutbah kamu hari ini. Dan kami tak akan beri perhatian pada khutbah kamu. Kata Umar Al-Khattab, kenapa? Sebab kami merasa ragu dengan pakaian yang kamu pakai. Subuh mana? Subuh mana pakaian kamu? Sebab kami tahu setiap orang dibahagikan secara sama kan? Dan kamu dibahagikan bahagian kamu yang kamu takkan cukup buat pakaian kamu, melainkan kamu ambil daripada mana. Lalu Umar Al-Khattab berkata, mana Abdullah? Ini anak. Wahai Abdullah, bangun dan bercakap. Abdullah pun bangun dan berkata, bahagianku aku beri pada ayahku. Lalu kata Salman Al-Farisi, sekarang wahai Amirul Mukminin, cakap. Kami akan dengar, kami akan berapa. Ya, mereka menyangka Umar. Kita ni kalau kita gini, cincin mereka mana menghasilkan ni, bajunya ambil kat mana mahasilkan. Diam, tak nak cakap. Yang terus menimbulkan keraguan kita. Sampai tak berhenti keraguan kita. Tak boleh menjawab. Okey, saudara ini patut kita ragu sampai bila-bila. Tapi kalau saudara kita bersikap diam pada pemimpin, kita tak sayang pemimpin. Rakyat akan muhasabah pemimpin, sehingga pemimpin takut buat benda yang salah kerana ada rakyat. Rakyat yang senantiasa muhasabah. Saudara bukan benci. Jangan ingat bila kita tegur, oh, benci, anti, jangan. Ini sifat-sifat yang buruk pada kita umat Islam. Kita sesama umat Islam, bila kita tegur bukan tanda benci, tanda sayang. Supaya dia terselamat daripada buat kemungkaran, walaupun kerana malu pada kita. Walaupun bukan kerana asas peribadatan kepada Allah, tak. Kerana malu, dia sudah cukup. Seorang yang tidak minum arak kerana malu pada orang jalan tengok dia, dia sudah cukup menjadikan Allah Ta'ala tak muka pada dia. Walaupun lebih baik dia malu kepada Allah,
Tetapi malu kepada manusia sudah cukup. Karena itu Nabi SAW pernah memuji sahabat. Ada setengah sahabat malu pada orang. Nabi SAW melihat tiga orang lelaki datang lewat ke majlis ilmu Rasulullah. Lalu kat majlis ilmu Nabi SAW, seorang duduk cari tempat depan sekali duduk. Yang seorang lagi duduk belakang. Yang seorang lagi berlalu pergi. Dan Nabi berkata sesudah itu, maukah kamu aku ceritakan tentang tiga lelaki yang datang tadi? Yang seorang itu mencari redha Allah di duduk depan, maka Allah memberi redha kepadanya. Yang seorang lagi malu, dia takut kalau kamu tengok dah 5,000 duduk juga belakang, Allah malu untuk azab dia. Sebab dia ada malu juga dia duduk. Dia nak cerita, kalau pun kita meninggalkan kemungkaran kerana malu kepada manusia, kita masih dapat redha. Dan seorang lagi ni jadi tak malu, berbalik dan Allah berbalik dengan dia. Kan itu saudara, seorang yang meninggalkan maksiat, seorang yang buat maksiat, tapi bila orang tahu dia nak suruh, orang ni haram kita kebehkan cerita maksiat. Ini dinamakan sebagai masturhan. Tapi seorang yang buat maksiat dengan bangga-bangga tunjuk orang, yang ni saudara halal mengumpat. Ini disebut di antara 6 golongan yang dibolehkan umpat. Sebab dia tak malu korang. Dia marah, judi depan orang. Ada orang yang diminum marah, dia berjudi tapi dia pemalu. Kalau dia nampak kita sorok, mungkin dia kata ni bukan botol awak saya ni, ni botol kicap ni, ini mungkin botol orang lain dan sebagainya. Nampak, nombor judi dalam kereta, eh ni bukan saya punya kereta ni, ada orang pinjam ni. Dia menafikan. Seorang ni kita jangan sit, jangan periksa, jangan pergi intai mana dia ikat judi. Nak cek juga, nak tahu betul. Jangan haram berbuat itu. Ini tajassus. Kalau dia menyembunyikan, kita sembunyikan. Kalau dia terangkan, kita terangkan. Maka ini saudara tentang implikasi kita katakan malu. Kadang-kadang malu pada orang cukup untuk menjadikan Allah redha pada kita. Yang teruknya adalah Tuhan tak malu dengan orang tak malu. Orang ni yang saya katakan redha ataupun halal kemurkaan Allah Ta'ala padanya dan celaan manusia kepadanya setelah anak manusia kepadanya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.